Selamat malam pemirsa Silampari TV. Malam ini investigasi mengangkat kisah almarhum Rion Yogatama. Pria berusia 29 tahun yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta pada 9 Januari 2021 lalu. Bagaimana sosok Rion Yogatama di mata keluarga? Saksikan investigasi malam ini mengungkap fakta di balik peristiwa. Pemirsa, tim investigasi Silampari TV malam ini akan mengangkat keseharian almarhum Rion Yogatama semasa hidupnya. Ya, pria berusia 29 tahun ini meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Diduga jatuh di Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta di minggu kedua Januari 2021 lalu. Data yang dihimpun tim investigasi, korban Rion Yogatama saat ini meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak perempuan yang masih kecil. Tragedi memilukan terjadi di awal tahun ini membuat banyak yang merasa sedih. Salah satunya Wali Kota Lubuk Linggau Haji SN Prana Putra Sohe. Pria yang akrab disapa Nanan mengatakan pada kata sambutan, dirinya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Rion Yogatama. Nanan membesarkan hati keluarga Rion agar diberi kesabaran atas kepergiannya. Kemudian dalam sambutan tersebut, dirinya menjanjikan kepada sang istri korban untuk bekerja sebagai honorer sebagai staf Damkar Kota Lubuk Linggau. Beriawan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Paman Rion Yogatama mengatakan bahwa Rion Yogatama adalah sosok yang baik di mata keluarga. Baik, ya kan, keluarga ya baik, ya kan, lagi sama istrinya, kan. Selain itu, Paman Rion Yogatama lainnya, Subali, mengungkapkan riwayat pendidikan Rion Yogatama yang lahir pada tahun 1991 dan bersekolah di SD Negeri 48 Kota Lubuk Linggau, SMP Negeri 8 Kota Lubuk Linggau, dan SMA Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Kemudian bekerja di Teknisi Tower Jakarta. Pendidikan SD 48, kemudian SMP 8, melanjutkan pendidikan ke SMA 3 Lubuk Linggau, dan dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan pengadaan telekomunikasi. Kemudian beberapa tahun dia tugas di banyak di wilayah Indonesia, ada yang dari Aceh kemudian sampai ke Papua pernah juga. Dan terakhir ya, sosok Rion Yogatama ini anaknya baik, kemudian peduli kepada keluarga, karena pernah anak saya juga kuliah di Jogja, dia itu sering nemenin anak saya di Jogja. Setiap kali dia tugas kembali ke Kenanga, ke Semarang, sering kali dia ziarah ke makam leluhurnya, seperti itu juga. Anaknya baik. Kemudian saat meninggal dunia juga dia ingin bertugas di Pontianak, mendapat panggilan di Pontianak, tapi Allah sudah berkehendak lain, dia menjadi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Ya.
Sementara itu, tim investigasi Silampari TV juga meminta tanggapan kepada ulama di Kota Lubuk Linggau, Ustadz Muhammad Moh Atik Fahmi, mengenai kematian korban jatuhnya pesawat tersebut. Menurut hukum Islam, ada 5 jenis orang yang bisa disebut dengan mati syahid suhada, yakni salah satu korban dari kecelakaan pesawat yang termasuk dalam salah satu golongan syahid bulhadem. Imam Turmudi, dan ini hadisnya Hasan. Asyuhada ukhumsah, ya, syuhada itu orang yang mati syahid itu ada lima. Ada lima, yang pertama adalah al-mat'un, orang yang matinya terkena wabah penyakit, yaitu ta'un. Kemudian dan yang ketiga adalah al-mautun, orang yang matinya disebabkan oleh karena penyakit yang ada dalam perutnya. Dan yang ketiga adalah al-gharik. Dan yang keempat adalah sahibul hadam, orang yang mendapatkan benturan, ya, benturan atau kena, nanti kita percontohkan dari Tuhan. Baru yang terakhir adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, yang berjuang di jalan Allah tadi kategorinya adalah orang yang mati di medan perang. Yang terkait dengan empat ini, maka orang yang seperti jatuh dari pesawat, sebagian ulama memasukkannya dalam kategori sahibul hadam, ya, karena dia adanya sebuah benturan, ya, adanya kecelakaan yang terjadi. Tetapi orang yang jatuh dari pesawat ini banyak juga kategorinya. Ada yang ketika benturan masih hidup, matinya ketika apa? Ketika sedang dalam kondisi tenggelam, ya. Maka husnuzan saya, orang-orang yang jatuh dalam pesawat ini, mereka insya Allah tergolong para syuhada. Bahkan selain itu ada kategori yang lain, kalau mereka terbakti meninggalnya kena kebakaran dari api yang ada di pesawat tersebut, kalau seandainya ada, itu juga termasuk adalah syuhada. Tapi ingat, syuhada di dalam Islam di sini dengan syarat dia dipastikan adalah seorang muslim. Ya. Walaupun ulama yang lain, dia harus baligh, dia harus akal, suci daripada haid dan nifas. Tapi ini dalam mazhabnya Imam Hanifah. Dalam mazhab yang lain, seperti Imam Syafi'i dan Malikiyah, mau baligh, mau tidak baligh, ya, mau suci atau tidak suci, tidak dipersyaratkan. Asal dia matinya disebabkan oleh perkara-perkara yang disebutkan dalam syariat tadi, maka dia termasuk syuhada. Jadi mudah-mudahan dari hadis Nabi kita tadi, mereka-mereka yang menjadi para keluarga kita, saudara kita yang menjadi korban atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 tergolong syuhada, yang mudah-mudahan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan salah satu derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, demikian tayangan investigasi malam ini. Setiap musibah tentu saja ada hikmah yang bisa kita petik. Sampai jumpa.